barang tak terpakai ini sering dianggap sampah, lalu dibuang begitu saja sehingga dapat mencemarkan lingkungan. Lantas, bagaimana cara menanganinya? Nah, saya akan mengajak Anda ke sebuah tempat yang dapat menyelesaikan permasalahan ini. Yuk, ikutin saya. Nah, di sini nih, Depo Pelestarian Lingkungan Duri Kosambi, Jakarta Barat. Tempat penyelesaian masalah barang-barang tak terpakai yang sedang saya hadapi. Saya bertemu dengan Pak Joni Chandrina, salah seorang relawan yang ada di sini. Halo, pagi. Yo, pagi, Jo. Pagi, Pak Joni. Ini, Pak, saya ada permasalahan sampah. Di rumah saya setiap hari itu pasti ada barang-barang yang tak terpakai gitu loh. Aha. Nah, saya berpikir mau diapakan ini, kalau dibuang aja kan mencemarkan lingkungan gitu loh. Aha. Saya berpikir bawa ke depo daur ulang begitu. Oh iya. Saya rasa ya ini sudah sesuatu hal yang tepat gitu. Jadi daripada barang tersebut kita buang buang sembarangan, kadang kan istilah kata juga mencemari lingkungan ya. Iya. Lah lalu barang-barang yang masuk di sini nantinya diapakan itu, Pak? Ya. Nah, kalau di depo ini kan barang-barang yang masih bisa didorong kita akan pilih-pilih untuk dilakukan setelah pilih-pilih kan akan dijual kepada ini kepada pabrik untuk didaur ulang kembali. Iya, iya. Barang-barang yang sudah kita tampung itu ada terutama kita pasti akan sortir dulu. Ya kan kita akan sortir kenapa tujuannya agar nilai tersebut bisa menjadi lebih tinggi. Depo Pelestarian Lingkungan atau akrab disebut Depo Daur Ulang ini menampung barang-barang yang tak terpakai dari masyarakat. Daripada dibuang dan mencemari lingkungan, lebih baik dibawa ke sini. Kita mau coba bersumbangsih ya Pak Bumi ya. Kemudian agar juga depo ini bisa menjadi tempat istilah sosialisasi. Makanya kan depo kita kan adalah depo pelestarian lingkungan berbasis pendidikan. Gimana kita itu memberikan sosialisasi kepada relawan ataupun warga ya kan bagaimana agar mereka itu kurangilah konsumtif terhadap pemakaian barang-barang gitu. Pendidikan pelestarian lingkungan. Depo ini memang menjadi wadah untuk mendidik masyarakat bagaimana caranya agar bisa menjaga kelestarian bumi. Nah, Pak Joni ini kayaknya saya udah tidak asing lagi melihat wajahnya, tapi di misi amal nih, saya udah pernah lihat di kunjungan ke rumah pasien, mendampingi orang-orang yang penerima bantuan dari Seci. Tapi sekarang kok malah ada di depo pelestarian lingkungan gitu loh. Iya, kalau saya sih setiap Sabtu dan Minggu itu saya memang ngurus di bagian amal. Karena memang itu adalah misi saya yang pertama pada saat saya masuk di Suci. Nah, cuman kalau untuk di Selasa dan Kamis saya bersumbangsih di depo ini. Gitu. Ya, memang sih sebenarnya kalau dibilang nggak kerepotan sih pasti ada. Cuman ya berusahalah sebaiknya agar bisa membagi waktu secara baik dan benar. Nah, ngomong-ngomong nih Pak Joni, ada hubungannya nggak antara pelestarian lingkungan dengan misi amal yang mungkin yang sedang Pak Joni jalani juga gitu? Kalau saya rasa sih hubungan sih minimal tetap di dalam sesama misi di Suci itu pasti ada ya kan. Salah satunya adalah ya nilai daripada hasil yang sudah tadi saya sampaikan, nilai yang lebih tinggi itu kan kemudian dijual dan hasil tersebut adalah dibantukan untuk orang yang tidak mampu. Oh, jadi ya kan? Barang-barang di sini dipilah, kemudian dibersih, disortir, dijual, ya. Kemudian uangnya itu hasilnya buat ya, untuk membantu orang. Iya, membantu gitu orang yang tidak mampu seperti itu. Oh. Baik dari pengobatan, untuk biaya sekolah, dan biaya hidup juga lain. Gitu. Jadi mengerjakan sini bukan hanya mendaur ulang aja, tapi bisa sekaligus untuk kegiatan sosial gitu ya? Ya, memang itu adalah salah satu tujuannya. Karena di depo ini kan juga salah satunya kita juga melatih diri seperti tadi kan kita bagaimana kita. Pak Joni Chandrina sendiri adalah relawan pengurus Depo Pelestarian Lingkungan Duri Kosambi. Selain itu, ia sejak awal sudah aktif menjadi relawan misi amal, melakukan survei serta mendampingi pasien dan penerima bantuan Seci adalah aktivitasnya sebagai relawan misi amal. Mengabdikan kesehariannya bagi pelestarian lingkungan dan misi kemanusiaan malah tidak membuatnya semakin jauh dengan kehidupan rumah tangganya.
Sejak menjadi relawan, kebahagiaan dan kedekatan Pak Joni bersama keluarga justru semakin nyata. Kalau mungkin dulu kan selalu fokusnya di kerjaan. Jadi kayak contoh kalau kadang lembur bisa sampai jam 9 malam gitu loh. Jadi ya kan, dan kalau kondisi di hari Minggu ya kadang malah pergi sama temen gitu loh, malah bukannya bareng keluarga gitu istilahnya. Begitu pulang kerja itu nggak pernah ke rumah, jadi langsung ke tempat biliar. Jadi kadang main-main biliar itu kadang jam 12, kadang sampai jam 1, jam 2 malam baru pulang gitu loh. Main judi itu bukan, saya rasa sih bukan untuk ke arah untuk dapat, istilahnya bukan untuk dapat penghasilan lebih gitu loh. Cuman kayak semacam satu kesenangan diri. Kesenangan diri itu ya istilah kata bagaimana apa? Bagaimana bisa mengalahkan orang lain gitu loh. Pernah kalau kita jalan-jalan luar negeri itu ke Malaysia, itu kan ada apa namanya? Kasino ya. Ah, Ginting ya. Ah. Dia sampai Ginting udah, anak kita yang bawa jalan. Nanti dia pergi ke kasino udah gitu. Nah itu sebenarnya saya kesel, suami kamu itu menang banyak tuh. Tapi saya sedikit senang pun enggak. Dalam hati saya mikir, orang udah pada sebentar lagi mau makan, dia masih enggak ada kabar gitu ya. Saya mikir nanti juga bisa-bisa Tuhan kasih kalah lagi. Asal malam tuh enggak pulang, main terus. Kalau saya sampai jam 1 enggak telepon, mungkin dia juga enggak pulang. Ini masih bayi. Padahal masih bayi kan, kadang orang malahan senang ya, mau pulang dia anaknya ya, anak pertama ya. Tapi dia lebih senang main judi, main biliar ya. Tahun 2008, Pak Joni mulai aktif di berbagai kegiatan sosial kemanusiaan. Mendekatkan diri kepada masyarakat, melihat langsung berbagai penderitaan, memberikannya kesadaran tentang kehidupan. Kalau di misi amal kan memang buat saya itu memang adalah benar-benar istilah kata itu kayak semacam pelajaran kehidupan ya. Jadi kenapa dikatakan, jadi setiap hari setiap saat kita kadang begitu melihat ya, melihat kondisi pasien, kondisi ekonomi, belum lagi yang sakit ya kan, itu yang membuat saya itu benar-benar seakan-akan itu disentil bahwa saya untuk main judi dengan yang taruhan yang juta-jutaan aja dalam tempo hanya berapa menit juga sudah selesai gitu loh, sudah habis ya. Sedangkan orang yang 20.000 aja, lihat, ini sangat-sangat bermanfaat buat mereka gitu. Nah itu yang membuat saya langsung tersadarkan lah, saya rasa gitu. Timbul rasa syukur gitu loh, bahwa sebenarnya kita ini sudah lebih daripada cukup. Ya kan, benar-benar kita sudah lebih daripada cukup gitu loh. Kita sudah, ya, apa, sudah diberikan keluarga, ya, anak, keluarga semua dan satu kebahagiaan gitu loh. Itu saya sih sangat senang kalau dia bisa rubah gitu. Kayaknya lebih perhatikan pasien dia deh. Kalau sekarang lebih aman ya, setidaknya ya. Bahagia nggak ya? Tanya sendiri. Bahagialah, karena udah 3 anak kan, sehat-sehat ya, bahagialah. Yang penting anak sehat. Kalau bahagianya sih, kalau kita lagi kerja di Cici ya, tambah bahagia kali. Hari ini saya diajak Pak Joni untuk ikut serta dalam kegiatannya sebagai relawan di Misi Amal Sosial. Saya dan Pak Joni akan mengunjungi salah satu pasien penerima bantuan suci. Tinggal konten ya. Masuk TV tuh. Terus sih dari asal berikan bantuan biaya terapi sih. Kan waktu itu ada dokter. Cuman apa? Bukan dokter ya, apa kayak terapisnya ya. Ya, cuman terapisnya waktu sekarang udah main. Kalau saya sih, saya sangat salut dengan orang kedua orang tuanya. Jadi mereka maksudnya begitu cinta kasih ya. Jadi maksudnya begitu semangat, tidak ada putus asa sama kedua anak ini. Dari kunjungan itu sih secara keseluruhan, kira-kira sepo sendiri secara pribadi, bapak secara pribadi.
bisa belajar apa? Ya itulah, bersyukur ya. Bersyukur dan bersyukur Tuhan jadi sebenarnya. Lengkap sudah jejak cinta kasih yang saya jumpai dari Pak Joni. Mencintai keluarga, masyarakat, dan lingkungan hidup. Tangan yang paling indah adalah tangan yang melakukan pelestarian lingkungan. Hidup yang paling indah adalah hidup untuk mereka yang membutuhkan. Yang pasti sih satu adalah hidup saya sekarang sudah lebih bermanfaat ya. Ya kan, di mana dan sudah mungkin sudah tidak terlalu risau istilahnya. Dengan kondisi yang sekarang ini sudah lebih enjoy lah istilahnya ya kan. Kehidupan sudah lebih bermanfaat ya kan, dan bisa menjalin jodoh begitu banyak terhadap orang.